أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bersabar bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Yuriduna wajhahu. Dan kita sudah sebutkan asbabun nuzul dari ayat ini. Ketika para pembesar Quraisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan diri untuk beriman, tetapi dengan syarat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkirkan orang-orang miskin yang bersama beliau. Ketika itu yang berjumlah 6 orang. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, singkirkan dulu orang-orang miskin ini, baru kami nanti beriman. Dan jika kami beriman, pengikut kami banyak." Artinya apa? Akan banyak pula yang akan masuk ke dalam Islam. Nah, jadi ini adalah tawaran, tapi dengan syarat yang sangat buruk. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan nabinya untuk bersabar. Wasbir nafsak. Artinya tahanlah dirimu. Karena ini adalah godaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menimbang kemaslahatannya, seandainya para pembesar itu masuk Islam, ya, tentu dakwah ini bisa lebih cepat tersebar. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya atau memerintahkan nabinya untuk bersabar bersama orang-orang yang beriman walaupun mereka dari kalangan orang-orang miskin. Ya. Maka di sini memberikan faedah kepada kita agar kita selektif dalam memilih teman. Ya. Yaitu orang-orang yang ikhlas. Karena di sini disebutkan yuriduna wajha. Ini menunjukkan keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah. Dan bagaimana cara kita mengetahui orang itu ikhlas? Ini diantaranya ketika bergaul bersama mereka, ya, kalau orientasinya selalu akhirat, itu indikasi dia adalah orang yang mukhlis. Nah, dan juga ada faedah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat ikhlas. Namun juga beliau membutuhkan teman-teman yang ikhlas dalam mendukung dakwahnya. Begitu juga mungkin kita ikhlas. Tapi ingat, kita juga butuh teman-teman yang ikhlas. Karena kalau kita ikhlas tapi teman-teman kita orientasinya adalah dunia, maka nantinya lama-kelamaan kita akan terbawa ke orientasi dunia juga. Nah, hadza shiratun mustaqim.